Kak. Mau ngapain kamu? Mau makan samyang. Makan samyang di kamar ini gimana ini? Gimana kalau pindah ini? Menghilang. Kalau menghilang itu namanya telepot ya. Telepot ya. Kamu harus bersilat dulu. Harus pakai jurus. Apa itu? Apa? Bersilah itu kayak gini. Bersilah? Ya bersilah. Gini. Dadap gini, tundukkan kepalamu. Bilang ting gitu ya. Bentar. 1, 2, 3, ayo. Ngapain kamu di situ? Mau review. Wah, mereview kok di atas tangga gimana itu? Pindah lagi, sekarang pindah lagi. Bentar. Ayo disulap, pindah lagi. Gimana Pak kalau di sini? Waduh. Di sini kan tempat seluruh tanganmu tuh Kak. Gak enak di sini. Ambil apa lagi ini? Panas gini. Iya. Pindah lagi. Pindah lagi. Yang kamu cari tempat yang enak ya. Iya. Kamu konsentrasi ini, sulap dulu. Pakai ini jimat dulu. Waduh, gak jatuh ya? Gak jatuh. Bisa ya? Udah sekarang kamu pindah lagi di sini, Silau. Kamu pindah. Dan kamu pikirkan tempat yang enak ya, paling enak ya. 1, 2, 3, yuk. Ini ya. Ngapain kamu di situ? Di sini ya. Enak, Pak. Oh ya, oke. Okay. Ya, di sini kita. Bisa nempel terus ini. Oh, nempel terus karena kamu bawa itu pindahnya ke tempat yang enak ya. Nah, ini Aska duduk di atas kerikil ini ya. Mau mereview atau mencicipi mie samyang apa, Bu? Ini guys, ada itu guys. Iya. Mie samyang apa kamu? Misam yang bekecot. Iya, misam yang bedak itu loh, misam itu itu loh. Ini bekecot bukan misam yang ini, itu loh. Misam yang apa? Misam yang carbonara. Iya, bedak karbo ya. Kamu mau mencicipi itu ya? Tempatnya ini sudah benar, kamu pilih. Iya, ini tempatnya enak, sejuk. Sekarang langsung saja. Ini mana gula anunya airnya? Kamu sulap lagi bisa enggak nyelap air? Kamu tundukkan ting, nanti airnya nanti akan berada di depanmu. Ayo, 1, 2, 3. Nah, itu airnya depanmu. Dah, hadap, sekarang hadap ke sini. Dah, yuk, kita masukkan aja. Iya, ini Aska mau mereview di bawah pohon. Katanya tempatnya paling enak. Iya, mereview. Apa? Misam yang buduk, budak ya. Mau mereview. Mereview misam yang budak karbo. Di bawah kamu buka. Kamu ambil itu, kamu ambil. Di bawah. Ini sama pohon, ini cisnya ini. Gak terlalu pohon delima. Pakai cis yang banyak ini. Ya banyak. Kita masukkan airnya ya, karena airnya sudah ada. Kita masukkan. Iya, kamu tutup dulu. Kamu tutup dulu. Di nanti berapa menit? Ya berapa ya? Sekitaran 5 menit. Ya sekitaran 5 menit ya. Nah, aku ingin lihat dulu. Masukin batu. Iya, teknik sulapamu tadi gimana? Aska katanya bisa sulap itu gimana? Oh, ada sini, ada sini, ada sini. Wah, ini petelannya nggak jatuh ini. Iya. Udah, nanti dulu ya. Sudah saatnya membuka. Dan ini kamu settingkan dulu. Ini sudah 5 menit. Kita buang airnya kurang lebih 5 menit. Untuk 5 menit sedikit. Ini nih, kamu lihat. Ya, ini airnya kamu lihat kan. Ya, buang airnya. Tinggalkan sedikit aja. Jusnya di depan. Udah kamu buang. Ini kamu buka semua aja. Udah. Cukup. Jangan pedes-pedes. Ini Aska di atas kerikil mau makan mie samyang. Iya ini meracik mie samyang. Udah cukup, nggak cah banyak-banyak. Bumbunya nggak cah banyak-banyak. Udah cukup ya. Iya biar efek cat kimianya tidak begitu banyak. Bisa mempengaruhi kesehatan. Kita buat atau kita kasih separuh atau seperempatnya aja. Gak ada, aman. Nah, itu Pak Tukan lagi motong kayu. Sekarang saatnya makan. Oke ya, udah sekarang udah di sini agak enak di situ. Di sini. Ya. Tetap di sini ini. Iya. Tetap di sini mau anunya judulnya di atas kerikil lah. Ayo makan mie samyang di atas kerikil harus di sini.
Iya, itu tantangan ini. Yang tantanganmu makan misalnya di atas kerikil. Ya, ini sedonya itu. Dikasih panas-panas. Iya. Iya. Kamu harus makan dulu. Nanti kalau bohong ya, tadi katanya dingin di sini. Iya, enak kan? Ini karena masih panas. Makan misam yang di atas kerikil. Ya bawakan aja. Iya. Kurang pedas ini. Kurang pedas. Oh, kamu udah merah gitu, kurang pedas gimana ini? Nah. Ke bawah. Iya. Gimana, mantap? Iya, walaupun bumbunya dikit sudah terasa ya. Tapi masuk kurang pedas. Jangan terlalu pedas, ini sudah cukup. Nanti kamu sakit kalau pedas-pedas. Bawah. Iya ini. Misam yang kerikil ini ya. Buat thumbnail dulu gimana? Nanti aja. Nanti aja. Makan si misam yang karbo di atas kerikil ya. Kerikil-kerikil tajam enggak itu? Kerikilnya tajam enggak itu? Enggak. Mie-nya agak besar-besar ya, mie karbonya ya. Petelotmu sulap tadi di mana? Petelotmu sulap tadi? Petelot sulapnya di sini. Ambil dulu. Nah ini. Ya cari tempat yang enak aja kalau gitu. Iya, di sini. Di luar mana lah? Iya, di situ toh. Maunya di situ enak, Aska. Sudah keenakan, nggak mau pindah. Aska nggak mau pindah. Pedasnya sih masih kerasa, tapi senang pedas menurutku. Biar, biar, biar. Pedasnya sih masih kerasa, tapi aku belum suka ini. Soalnya kurang pedas, tapi pedasnya masih kerasa. Pedasnya masih terasa. Pedasnya kerasa, tapi kurang pedas. Oh gitu, ya, ya, ya. Menurutku aja ini. Iya. Waktu dulu itu aku cemen makan misam yang, sekarang aku pro. Aska pro makan misam yang. Makan misam yang aja pakai pro ya. Udah kita tutup aja ya. Kodinya. Banget ya. Ini aku pedesan kamu. Pas ya. Pas banget. Jangan jangan baca lagi ya. Sudah, 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 tiga ini. Kuat juga dia ini. Tahan banting. Tahan pedes ya, bukan tahan banting ya. Ini sudah mendidih ya teman-teman. Kita masukkan apinya dulu. Sudah ya. Rime di sisi malah. Rime kan nempel karo bahane to, ane kiki-kiki. Rime di sisi. Abot rodok makan tapi abot malahan. Takon omongnya anu ae. Kuwi sampean rem tok ilang suarane. Mulih dibenakne medine kuwi to anu. Dibalekne.
Omongnya kan kerim ben suarane ilang. Ilang wis dialit nek terong pancalan wis muni neh.